Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema Puasa Hikmah dengan judul Puasa Adalah Perisai. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, puasa menjadi salah satu ibadah, bahkan menjadi rukun yang harus kita tetapi dalam keberagamaan kita. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa anta hujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa dan fadailus saum atau keutamaan-keutamaan dalam berpuasa. Di antaranya adalah as-siyamu junnah. Fa idza kana ahadukum saiman, apabila salah satu kalian menjalankan ibadah puasa, fala yarfus wala yafsuk, maka tidak boleh rofas, tidak boleh fasik, artinya melanggar aturan-aturan dalam beragama. Aturan-aturan dalam beragama. Fa inim ru'un, apabila ada seseorang, qatalahu, yang berusaha untuk mengajak bertengkar, mengajak berdebat kepada kita yang berpuasa, falyakul inni shaimun, saya orang yang berpuasa, inni shaimun, saya orang yang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, as-shaumu junnah was-shadaqatu tutfi'u al-khati'at kama yutfi'ul ma'u an-nara. Yang artinya, maukah aku tunjuki atas pintu-pintu kebaikan? Adalah puasa merupakan perisai dan sedekah menjadi pemadam dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Dari hadis-hadis yang tadi saya baca, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, maka puasa bisa menjadi perisai setidaknya atas tiga hal. Yang pertama, puasa menjadi perisai atas perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan keji. Maka sudah seharusnya para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, ketika kita menjalankan ibadah puasa, ini hal yang penting, yang sering bahkan mungkin para pemirsa dimanapun Anda berada mendengar, ada hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik maupun secara makna. Kadang-kadang secara fisik kita mampu menahan, mampu meninggalkan karena kita takut batal, takut membayar puasa. Tetapi ada yang hal yang penting yang kadang-kadang tidak kita sadari adalah hal yang dapat membatalkan puasa secara makna. Yaitu dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wasyarabah."
Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan dusta, maka tiada hajat bagi Allah di dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya. Oleh karenanya, peran atau fungsi puasa yang menjadi perisai dalam diri kita haruslah menjadi perhatian kita. Bagaimana puasa harus menjadi perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji, dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Kemudian yang kedua, puasa menjadi perisai bagi kita kaum muslim dari azab api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaum junnah minan nar. As-shaum junnatun minan nar." Puasa menjadi perisai dari azab neraka. Perisai azab neraka. Artinya apa? Bahwa sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam hadis-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan betapa orang-orang yang berpuasa memiliki pintu khusus di dalam surga yang disebut dengan Babur Rayyan, yang disebut dengan Bab Ar-Rayyan, pintu yang menyegarkan, yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Sehingga dengan demikian para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah puasa kita menjadikan perisai dari azab Allah, dari azab neraka. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa menjadi perisai dari berbagai bencana. Dalam sebuah riwayat, walau kana dhaifan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna siyam junnatun minan nar wa min bawa'ikid dahr." Bahwa puasa menjadi perisai dari azab neraka dan menjadi perisai dari berbagai bencana-bencana. Nah, para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadah yang mendapatkan keutamaan-keutamaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Rasul di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, berfungsi, berfaedah atas rahmatnya Allah di muka bumi. Maka demikian pun berpuasa, ketika kita memperbanyak beribadah termasuk menjalankan ibadah puasa, maka insya Allah dengan demikian Allah akan menghindarkan diri kita dari berbagai bencana-bencana yang ada. Mudah-mudahan para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun Anda berada, dengan kita menjalankan ibadah puasa, pertama, kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji. Kita kelak akan terhindar dari azab neraka. Dan secara luas, Allah tidak menurunkan bencana-bencana di muka bumi karena kesalihan kita dan karena kebaikan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Itulah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.